antum dakwah terus, nggak capek apa Ustaz? Ah, itu asiknya ya kalau sudah hobi ya, hobi plus hobinya disalurin sambil dakwah. Ajib. Jadi ngegas, setiap gas kita niatkan untuk dakwah. Alhamdulillah mau kajian di sana. Alhamdulillah mau touring keluar kota ke sana, nanti mampir ke kota ini ya Allah. Nikmatnya di situ. Kadang kita itu sakit ya, demam, enggak enak, lesu, tapi lama, jadwal sudah banyak, udah libur lama, cancel banyak kajian. Nyobalah ngegas kita ikutin. Sembuh subhanallah insyaallah di jalan. Dengar suara gasnya, perjalanannya asyik di situ. Belum lagi apa kenikmatan yang lainnya. Selain hobi, itu urusan dunia ya. Nikmat akhiratnya keutamanya apa? Ziarah. Saling ziarah, keutamanya apa? Kata Rasulullah disebutkan dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyah. Itu diantaranya. Kecintaanku wajib kuberikan kepada siapa? Orang saling berziarah. Belum lagi silaturahmi. Keutamaan silaturahmi apa? Di antaranya bisa menambah umur dengan berkah tentunya, kemudian tambah rezeki. Masya Allah. Belum lagi, kata para ulama, dokteran klasik, Asyuti, Ibnu Qayyim, dan ulama-ulama yang lainnya, kalau ngelihat hijau-hijauan, ngelihat buah-buahan, ngelihat air ngalir, ngelihat orang kita cintai karena Allah. Itu betul-betul hati kita seger, sehat, walafiat. Tapi jangan lupa, habis ngegas, jangan lupa pulang. Kasihan istri kita. Itu aja penyakitnya biker, kalau sudah ngegas, lupa pulang. Ngegasnya cepat ke arah tujuan, pulangnya lama. Itu aja sih, biar semangat untuk teman-teman yang lain aja ya. Niatin ngegas untuk ibadah. Gak ada waktu kita untuk ngegas, untuk main-main, gas gak jelas. Ya, komunitas gak jelas, kemana, ke sana, kemari, jauh, berhari-hari. Udah harus nafkahi keluarga. Kenyamanan, keamanan keluarga sudah hilang. Kenapa? Dia ngabisin waktunya untuk perkara yang mubah. Ya. Harusnya mubah ini jadikan sunnah. Datangin perkara yang seperti ini ke perkara yang wajib. Jadi timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat ngegas ya. Nanti kita gas lagi nanti insya Allah.